Halo, Pak Kekap. Nah, kali ini gua mau ngasih tahu nih, Bre. Ini gua habis ganti fret nih. Gua habis ganti fret di mana? Di Roxy, Jembatan 5, di apaan namanya? Tanah Sereal. Hah? Tanah Sereal. Apa? Tanah Sereal. Oh, Tanah Sereal. Oh ya, di sini nih ya. Nah, gua habis ganti fret semuanya. Sip, udah rapi banget. Nih. Otomatis di sini masih ada yang kasar nih, Bre. Ya enggak. Di sini ada yang kasar. Kalau mau fokusin di pencet lagi aja biar fokus. Nah. Pencet ini ya layarnya. Iya. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini masih kasar nih. Cara ngalusin gimana? Nah, oke, okay. Tahap pertama pakai besi ini nih, kikir. Ya enggak? Oke. Okay. Muka gua terlalu terang enggak sih? Berminyaknya nanti. Enggak. Ya, sip. Cara begini. Nah, ini diginiin kalau misalnya pakai Les Paul ya, si Paul ya. Diginiin, kalau next dulu dikasih ginian biar ini aja biar apa biar nggak kena gesekan di sininya ya kan begini nggak mirip. Oke, okay, liatin. Agak jauh bedul muka gua nggak kelihatan. Misalnya aku lurus nih, jadi ini nih lurus, nggak ada yang mencok gitu kan. Nah kalau ini udah lurus ya enggak, ini tadi udah lurus nih, pas banget karena aku masaknya tadi agak rapi. Oke, nah udah agak lurus, nanti tahap keduanya ada buat treatment lurusin. Oke, nah tahap keduanya pakai apa ya, itu udah berapa menit? 2 menit. Baru 2 menit. Oke. Okay. Mana ya? Wow. Oh, tidak. Mana sih? Nah. Look. Sini bedul jauh. Nah. Ini kan masih kasar nih. Tadi udah diamplas, ya kan? Tapi yang penting udah rata semua lurus. Nah, treatmentnya tuh begini nih. Sini. Diginiin. Sulut di begini. Gini ya. Begini. Biar apa? Biar enggak kasar nanti di sininya nih. Gini, nah, gini ya. Sebelah sininya juga. Nah, begini. Nah. Oke. Begitu. Nah. Sini yang sini dulu dah, gini. Nah, ini ya. Sret. Oke. Oke, gini. Ini gunanya biar nggak kasar, Bre. Cheese. Yuk. Namanya di treatment. Oke, yang sini tadi belum. Pelan-pelan kalau yang di sini ini kena body nanti. Udah berapa menit? 3 menit, Bang. Ah, baru 3 menit. 4 sekarang. Oh, udah. Oke. Nah, sini dong, nanti. Nah. Ini ganti fret gue bisa ditunggu dong, loh, dan bisa delivery. Oke, tunggu dulu. Satu. Kalau bisa kikirnya yang agak gepeng ya nih. Nih yang agak gepeng ya, jadi biar enak. Oh, ini begini, sret di gini. Srut, agak gini ya, srut. Srut, jadi biar lekukan ini sama ini nih begini apa biar enggak kasar. Oke. Okay.
Ih, serem. Oke, nah ini kan semua tadi udah gua treatment nih, ya enggak? Oke, nah habis itu di apa ya? Di amplas. Oke. Amplasnya itu gua pakai amplas radanya rada halus ya. Pakai ini ada spon, ya enggak? Ini kayu buat penghapusnya. Ini agak halus. Yang warna merah ini agak halus. Oke. Sip. Caranya gini aja. Oke, semprot sedikit dengan chain loop. Nice. Udah dipegang. Ini halus banget, Bre. Halus banget. Halus nih. Halus. Oke, halus banget. Cara treatmentnya kayak gitu kalau enggak ada yang tahu ya. Kalau yang enggak bisa dan tangannya enggak mau kotor, bisa di call nih. Call me di 0857705327 23. Song Sam. Neng Song Sam si Ha Hok Jet Pet. Kausip, oke. Nah, pokoknya gitu aja. Nah, cara masang threadnya masih belum gua kasih tahu. Paling next nanti gua kasih tahu ya. Cara treatmentnya kayak begitu. Dan ini lurus. Lurus. Ih, makui deh pokoknya. Oke, lokasi gua di Cimanggis Depok. Tepatnya di Lewinanggung, bisa delivery service. Dan kalau mau beli gitar, ya nggak tahu gitar, gitar-gitar custom, terus settingannya kurang enak segala macam, bisa beli di gua. Gua juga jual gitar, gua dapat soft case, gua garansi, gua setting enak. Oke, sip. Yo, bersama Akyu, Dennis, 6661. Yo, dadah.